Halo teman-teman, ini apaan ya teman-teman? Saya ambil satu. Apaan ya, rumput apa ya? Apa ini yang dinamakan rumput kebo? Ada buahnya ya teman. Nggak tahu ini katal apa enggak ini. Banyak gitu. Jadi rumput baunya enggak, baunya rumput biasa. Coba ada kayak gininya teman-teman, kayak ada buah-buahnya. Nih kayak ada buahnya. Apa? Saya bongkar. Oh, ini yang bikin debu. Kapas, apa ini kapas? Rumput kapas, teman-teman. Ini rumput kapas, teman. Ini katal enggak, teman-teman? Banyak loh, teman-teman. Tuh. Ya kan? Tahu, teman-teman. Banyak ikannya ini di sini. Tuh. Ada yang bertumpukan lagi. Apa ini telur? Telur udang. Telur ikan. Kalau banjir kan sampai sini. Sampai ke itu, sampai rumputnya itu kelihatan sedikit doang di atasnya. Telur apa? Emang bunganya rumput ya, tapi kok bunganya tengah-tengah. Aneh teman-teman nih. Ya kan aneh banget. Banyak tuh, satu baru lihat saya di sini teman-teman, rumput berbuah di sana banyak teman-teman. Bunganya bagus. Banyak tuh teman-teman, ada itu bunganya. Pasti buat, pasti ada fungsinya ya. Tuhan itu menciptakan semuanya itu ada fungsinya. Itu fungsinya buat apa? Gue nggak tahu teman-teman. Masa ada kayak gitunya, brunjul-brunjulnya. Bekas angkasa banget. Kayak sikat, buat sikat baju. Tuh, ya kan? Tapi bunganya juga bagus-bagus teman-teman. Tuh, sampingnya berbunga semua. Ini paling bertahan sampai bulan 11, nanti pada mati. Lihat teman-teman, tebak sendiri itu bunga apa ya.
Persian Hamburg Hit. Ini ih bagus banget, Sung. So.